Aduh, kenapa? dokter, dokter, dok, 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 Kenapa? ini Ya Allah. perut aku sakit nih, ini kayaknya mah aku kambuh deh nih. Ya Allah, aduh. Kak Bekti, telat makan, belum makan. Tadi pas makan, tadi pas enak tuh makannya tuh. Makan bakso, terus asem, pakai cuka, banyak sama sambal banyak, itu enak banget. Ya aduh. Allah. Aduh, tapi kok jadi perutnya sakit kok bisa begitu. Jadi ya? Ini udah makan, tapi telat, tapi makannya bakso, pakai cuka, pakai sambal juga. Ya, jadi ya. Yang pedes-pedes sama yang asem-asem juga. Aduh, udah minum air hangat belum? Aduh, udah. Tapi kok perihnya gak hilang-hilang, terus sekarang mual lagi sekarang. Aduh, makanya nih memang kalau misalnya Bekti ini memang pilihan makanannya ya. Dari bakso, ditambah lagi yang asem-asem, terus pedes-pedes. Emang sih pada saat itunya memang kita segar, tapi akibatnya kayak gini nih Kak Bekti. Apalagi kalau yang udah punya mahnya, asam lambungnya memang tinggi, itu bisa kambuh aja sakit mahnya. Gitu. Makanya nih, sekarang nih ya, kita nanti mau bikinin perasan air kunyit khusus buat Kak Bekti. Ya. Emang bener ya, di masa pandemi gitu tuh, semuanya tuh apa namanya terdampak gitu ya. Terus stres gitu, terus tetap produktif lagi gitu kan. Tapi emang air kunyit itu mengaku sembuh apa? Iya, memang kan ini air kunyit itu kan memang herbal sudah dari zaman dulu ya, udah dari orang-orang dulu. Tapi ini tuh bagus banget untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Nah, makanya nih langsung aja kita tanya, Dokter Ingrid spesialis herbal sudah siap menjawab semua pertanyaan kita. Dok, mau nanya dok, ini fakta atau mitos ya dok ya? Ini kunyit bisa meredakan mah, gitu bener dok? Iya, fakta benar. Fakta atau mitos tuh dok? Benar, fakta. Fakta ya? Fakta. Oh, kok bisa dok? Iya, karena kunyit itu mengandung senyawa aktif kurkuminoid ya. Kurkuminoid itu ada kurkumin, ada demotoksikurkumin, ada bisdemotoksikurkumin. Itu apaan dok? Itu zat-zat aktif yang ada di dalam kunyit. Gitu ya. Fungsinya untuk mengurangi produksi asam lambung, juga melindungi lapisan mukosa lambung. Nah, mah itu selain disebabkan oleh faktor stres misalnya, atau salah makan, atau makan telat, juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, ya, yang namanya Helicobacter pylori. Nah, si kurkuminoid ini juga bisa bersifat antibakteri, bakterinya Helicobacter pylori ini. Wah, ini pas banget karena memang kunyit ini mengandung, ada kandungannya tuh antimikroba dan juga antiseptik. Nah, ini dokter Ingrid ini sekarang akan memperlihatkan kita nih gimana caranya kita bikin ramuan kunyit untuk pencernaan. Nah, ini di depan kita sudah ada nih ya dok ya. Ini nih kunyit ya, sekitar 2 rimpang sudah diparut atau di blender boleh ya. Antara diparut atau di blender, kemudian nanti diperas. Kalau orang zaman dulu biasanya langsung meres di kain gitu ya. Betul. Terus jadi, begini tangannya langsung kuning semua. Iya, gitu kan. Jadi kalau kita cukup seperti ini aja. Kita taruh di saringan ya. Kemudian nanti disaring gitu nanti, ya. Nanti kita tuang air ya, air hangat ya. Nanti langsung di airnya diminum yang dimasukkan sudah, air hangat yang, ini ya dok ya. Tinggal dicampur di air hangat matang ya. Bisa dok? Dan ini bisa kayaknya dicampur dengan madu gitu dok. Bisa nggak ya boleh, dok? Boleh, boleh ya dok. Boleh. Wow. Sebenarnya ini mudah ya. Nah. Jadi kita sebenarnya peras-peras juga ini ya. Cuman perasnya pakai saringan. Gitu. Waduh. Gitu. Nah, dok, ini kalau dilihat ini kan agak ribet ya. Kalau misalnya untuk orang yang mungkin sibuk gitu kayak saya kan, ini orangnya sibuk banget tuh, banyak kegiatan. Artis, artis soalnya dok. Ya nyanyi, main film, ya kan, presenter gitu. Ada nggak sih produk yang simple gitu, terus kemudian juga ada kandungannya sari kunyit gitu dok?
Iya, jadi sebenarnya kan memang sebenarnya ramuan ini sih gampang ya, bikinnya begini doang, tinggal campur madu. Tetapi memang untuk orang sibuk ya susah juga ya. Iya kan ada bagian menggilingnya dong, ya kan. Iya, makanya di pasaran itu sudah banyak tersedia produk-produk sari kunyit ya, jadi mengandung ekstrak kunyit. Oh gitu. Ah, ini kayak gini ya, Dok ya. Nah, ini seperti sido muncul sari kunyit ini nih. Apalagi nih bentuknya nih ya, soft kapsul. Ini jadi lebih cepat diserap oleh tubuh gitu ya, Dok. Wow. Ya. Dan ini dosisnya juga terukur nih untuk kebutuhan hari-hari kita. Jadi lebih praktis seperti orang-orang sibuk seperti aku gini ya. Iya. Seperti artis macam Indra Bekti. Nah, ini sebenarnya nih kalau seperti ini bisa dikonsumsi setiap hari nggak sih? Ya, bisa dikonsumsi setiap hari ya. Untuk produk yang mengandung sari kunyit atau ekstrak kunyit itu untuk gangguan pencernaan memang dosisnya lebih tinggi sedikit daripada dosis untuk pemeliharaan ya. Jadi dosisnya bisa minum 3 kali 2 kapsul sehari. Nah, kalau aku nih punya masalah sama pencernaan seperti mah ini, dosisnya seperti apa, Dok? Iya, itu dosisnya 3 kali 2 kapsul per hari. Kalau untuk yang sehat tuh kayak aku kan kalau tadi Kak Bekti kan yang sakit. Kalau aku yang sehat gimana, Dok? Kalau yang sehat kita bisa minum 3 kali 1 kapsul. Oh gitu. Kenapa Kak Bekti? Yang sehat aku yang penyakitan gitu ya. Tapi nah, untuk proses penyembuhan gitu bisa gak sih, Dok? Bisa, bisa. Dan aman ya. Iya. Wah, bagus banget ya kalau gitu bagus ya ini ya. Bagus banget ya memang. Nah, Kak Bekti berarti sekarang udah paham dong ya bagaimana cara pembuatan minuman herbal dari kunyit. Ya, pasti ya kan? Dong. Ini ngerti banget. Nah, aku udah paham banget pastinya nih untuk pemirsa juga pastinya juga sudah paham. Nah, jangan lupa ya yang sakit mah minum sido muncul sari kunyit. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, ya itu dia tadi adalah mengenai banyak penyakit. Karena penurunan imunitas kita sekali. Ya kan? Makanya kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat nih. Karena memang pandemi ini belum berakhir pemirsa. Walaupun kita udah mulai back to work lagi. Betul sekali. Sudah beraktivitas di luar nah, rumah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah benar-benar kita harus menjaga kesehatan kita. Dan juga menerapkan 3M ya. Ini benar-benar yang harus diinformasikan oleh pemerintah ya gitu. Jadi kita harus ikuti 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Kemana-mana. Tuh, semua aktivitas harus pakai masker ya. Nah, boleh masker kain ataupun masker medis. Ya. Ini kita bicara di sini karena memang kita udah menjaga jarak. Betul, ya dari tadi ya. Betul, dan ini juga sudah disinfektan juga dan ya sudah semuanya. Sudah disemprot-semprot makanya. Tapi kalau kita off air langsung kita pakai masker. Betul. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri ya. Iya, pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan Terus Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sheila Salsabila, Indonesia Hidup Sehat.